kondom. Saya umumin ya, saya bukan mantan Rio Ramadan lagi. Yang kameramen juga lucu tuh. Video ini, jangan lupa di subscribe channelnya, dinyalain loncengnya, dan enjoy the video. Halo guys, selamat datang kembali di Grita Agatha Channel. Ini adalah vlog kita yang spesial banget karena ada rusak, ntar saya yang ganti. Kamu apa kabar? Kamu? Iya mah ya, kalau ke Jakarta nih gak pernah ngomong. Iya sih. Kan mendadak kan. Iya, harus pulang kapan? Besok pulang. Buset. Kamu apa kabar? Alhamdulillah baik. Kakak gimana sih? Kakak, aku gak punya pacar-pacar nih, cariin dong. Kamu gak punya pacar? Iya. Coba-coba sini duduk dulu. Duduk. Kamu gak punya pacar? Iya. Katanya banyak yang deketin kamu. Aja. Oke, Rio Ramadan gimana? Itu mah udah end. Udah end? Akhirnya selesai juga? Selesai! Selesai! Setelah drama-drama yang saya selesai? Saya umumin ya, saya bukan mantan Rio Ramadan lagi! Tapi saya belum punya pacar. Kamu bukan mantan Rio Ramadan. Kan pernah pacaran, kok bukan mantan? Ya bukan mantan Rio Ramadan. Orang aku habis punya mantan lagi setelah Rio. Oh, ditanya nih mantannya berapa dan gimana misalkan. Terus mau udah pernah pacaran? Enggak, beneran aku. Kamu tetap mantannya Rio Ramadan sampai kapanpun sampai kagak, kagak karena kan aku udah punya mantan lagi. Ya enggak dong. Ya enggak. Semua mantan tuh dari kita pertama kali pacaran sampai kita nikah tuh semua mantan. Ya enggak, karena aku udah punya mantan lagi sekarang, habis mantan. Terus sekarang siapa pacar aku kan? Kali itu kayaknya harus dilurusin dulu nih, Kek. Iya, lurusin. Lurus kayak rel sepur ya, jalan kereta. Ya. Jadi, waktu itu kamu bikin aku bukan boneka. Iya. Terus, itu buat nyindir Rio. Terus kemudian Rio buat single juga. Gak laku. Ya, itu hadiah sih. Apa lagu judulnya lagunya? Saya tak tahu. Hah? Kok kamu gak ngapain apa lagi? Karena saya sudah melupakan dia. Karena saya udah punya mantan lagi. Udah punya mantan ya? Iya, udah punya mantan lagi setelah dia. Jadi siapa mantannya? Siapapun ya, siapa mantannya. Kalau misalnya nulis aku gitu kan, jangan Kiki mantannya Rio. Karena saya udah punya mantan lagi setelah Rio. Coba mantannya. Ya, ini first time di sini. Oke. Okay. Mana mantannya mana? Hah? Mana? Ada lah pokoknya. Mama juga tahu kok. Terus katanya sekarang kamu mau cari pacar. Iya dong, cariin dong Kak Grita. Cowok di sini banyak. Kak Grita nyuruh aku Kak awalnya cepet nikah. Cepet nikah guys. Jadi iya. Jadi tapi ada... aku enggak di jadi mamanya datang ke sini. Mamanya datang ke sini kan, mamanya ke sini. Terus mamanya ada Kiki, terus gue udah ih mamanya cakep banget nih, udah setahun nikah tambah cakep. Berarti Kiki harus nikah juga nih, biar bersinar lagi Kiki. Iya. Tapi katanya belum punya pacar, apa udah punya sih? Udah punya kan kamu, ada deketin kan? Dulu, sekarang enggak. Bohong banget. Cariin. Tadi Adam siapa Adam? Temen, jangan gosip deh. Ini temen, semuanya temen gitu. Jangan gosip. Okay. Itu tadi temen ya, temen curhat. Oke, okay, udah. Bukan, emang dulu Rio nggak buat temen curhat kan? Awalnya semua temen curhat. Temen curhat terus kan jadi pacar tahu? Di sini tuh banyak. Aku punya temen cowok tuh banyak, Kak. Yang sering gitu, live sama aku juga ada. Gak boleh gitu, Kiki. Kalau satu kalau punya pacar tuh satu-satu aja, jangan temen. Kan temen. Sekarang kalau di jalan sama cewek, kamu mau nggak? Enggak. Kan temen. Egois lu namanya. Kan sekarang temenan, aku gak punya pacar. Egois namanya. Sekarang kan aku nggak punya pacar. Kapan yang punya pacar? Waktu sama Rio juga lu nggak boleh kan Rio main. Sekarang tapi dia boleh lu sama cowok lain. Tipe cowok keke ya nggak? Tipe cowok aku nggak. Sekarang mau cari cowok yang kayak gimana deh, udah tuh poin aja dah. Gimana? Ya?
gue aja nggak tahu tipe cowok lu gimana. Gimana sih? Pokoknya yang bekerja keras gitu kok. Bekerja terus. Bekerja keras. Bekerja keras. Setia. Berponi kayak kuda poni. Terus. Dia bingung dah. Berponi kayak kuda poni ya kan. Terus. Apa ya? Gondong sih kan. What? Oke, ayo langsung aja kita main Take Me Out Indonesia. Take Me Out. Tadi apa? Bekerja keras. Itu semua cowok di sini. Kedua. Iya. Berponi. Mas, ada yang berponi enggak? Jenong. Berponi. Jenong. Coba kita cek semua. Semua harus cek. Aduh, jenong juga. Ya. Semua harus dicek dulu. Coba lu poniin balik cakep enggak? Kalau diponiin. Diponiin. Poniin. Kayak culen aja. Oke, coba ini. Masnya yang kameramen itu juga poniin. Ya ini. Tut. Mas. Coba suruh poniin dulu. Poniin. Oke enggak? Wih. Gombalin dong. Oke juga nih, oke juga. Gombalin. Ini kan pesertanya dulu, udah enggak digombalin aja. Oh, pesertanya. Oke. Terus apa lagi? Kaos kaki saya bolong nih, Kak. Apa lagi? Jauh-jauh. Oh, jauh-jauh. Ini satu ya. Gombalin. Tadu dulu. Pilih dulu orangnya. Satu nih ya, satu. Iya. Siapin gombalan. Ini pas teleponin dulu. Cakep loh. Itu masnya itu. Tadu dulu. Iya, dulu. Nih gimana? Tuh. Iya. Poni itu. Poni gimana ini? Ya udah. Itu yang kameramen itu dong. Kameramen. Yang kameramen juga lucu tuh. Kalau Take Me Out gimana nih? Jadi kayaknya cuman duduk aja. Tentukan pilihanmu. Oke. Okay. Ini saya di sini ya, Bang. Bang, Bu. Jadi kamu ini dulu apa namanya? Gombalin dong. Bentar dulu. Oh, bentar dulu. Kamu harus memperkenalkan diri dulu, kamu siapa, pekerjaannya apa? Cita-citanya apa? Pengennya cowoknya seperti apa? Saya KKI. Pekerjaan saya amburadul. Cita-citanya jadi pelawak, komedian, gitu kan? Terus pengen punya cowoknya seperti apa? Pengen punya cowok yang berondong. Ya, berondong gitu. Terus habis itu ya apa kayak gitu ketawa deh. Ya. Terus ya berondong. Berondong kalau dimakan kan enak. Itu berondong. Berondong popcorn. Terus habis itu apa ya cowoknya yang berponi? Kenapa sih berponi? Pantesan Rini Ramadhan yang berponi mulu dia. Karena aku suka, sejujurnya aku suka cowok yang sangat-sangat poninya itu kayak melalang buana gitu loh. Oke. Nike, sekarang mulai dari keren dulu nih Izzat. Oh iya Izzat. Ada Izzat, dia bagian kreatif aku. Ada Yusuf, nih bagian videographer dan editor. Ini Jale, desain grafis. Ini Abel, kameramen dan editor juga. Nah sekarang kita coba satu-satu gimana kalau mereka diponi ya. Iya. Kamu ponin misalnya. Ya ngapain aku? Ketinggian bos. Nanya. Sini sayang. Ya dia gak ada poninya dah. Poninya kayak cewek, kayak dorang. Iya. Oke. Ada. Nah ini ya. Oke. Ini dia sudah. Empat orang ini siapa yang mau tetap bertahan? Aku sih bertahan. Ya udah kembali. Mulai dari si Ucup deh, Ucup. Ini Abe. Ya udah itu deh, mulai dari itu. Makanya belum diambil.
Bang Ijan dulu, Bang Ijan. Wah, jangan dong. Iya kan, aku yang pilih. Ayo dong, Bang. Ya, Kak mau nanya, Kak. Nama panjang Kak siapa? Kakak. Oh, iya. Kan menang berondong. Iya, kan sama. Entar aku kasih tadi sama Kakak. KKI. KKI. Nama panjang KKI siapa, Kak? Oke. Nama panjang aku Rahmawati Kiki Putri Mencintaimu. Lu panjang banget. Oke, terus panggil sayang aja boleh enggak? Kayaknya kurang. Mana nilainya? Iya, terus. Nilainya itu 60. 60. 70. Oh, 70. Ya udah. Mana 70, Bang? Ini, Bang. Nih, 70 nih. KKI. Iya. KKI enggak berbeka. Oh, KKI. Iya. Aku kemarin habis dapat pertanyaan sulit banget. Apa tuh? Ada yang nanya sama aku sulit banget nih. Pertanyaan aku juga bingung soal makanya aku mau nanya. Iya, KKI. Iya, apa? Ada pertanyaan pertanyaan kayak gini. Apa yang menyinari duniaku? Terus aku jawab, aku bingung jawabnya. Aku mau milih matahari atau kamu. Terus kamu milih siapa? Itu sih tadi pancelannya. Salah ya? Bener gak sih? Oh, pilih ke... Ulang. Terus kamu tanya lagi. Terus kamu pilih apa? Ya aku pilih kamu lah. Masa? Apa bedanya kamu sama kipas? Apa tuh? Kalau kipas bikin anget, kalau kamu bikin aku kangen. Iya, ini ngambil di Google. Tuh cukup lah aja. Ngambil di Google. Saya tahu itu kembalannya Rio. Pamungkas nih, pamungkas terakhir. Apa tuh? Dikit doang sih. Apa tuh? Lagi suka makan apa? Telur. Iya. Kalau aku suka kamu. Iya. 90 dah. 90 dah. 90. Soalnya mereka berdua pas rata-rata. Kalau yang ini nyuntol. Kalau ini oke lah. 100 aja. Enggak ada 90, enggak ada 100. Ya udah 100 aja deh. 100. Oke. Okay. Halangan okay. Kedua apa, Ke? Coba Jale. Apa arti keluarga ketika kalian menikah nanti? Dan gimana cara kalian membuat rumah tangga kalian itu damai, aman, tentram walaupun banyak yang menggoda? Wih, siapa duluan? Syafi. Dulu ya. Yang ini aja deh, yang 100. Okay. Arti keluarga menurut aku itu adalah ada segalanya. Terus? Karena di dalam keluarga itu terdapat aku sebagai imam. Terus kalau misalkan kalau kata KKI kenapa gimana menyikapi yang bisa menggoda segala macam, itu baik lagi sama orangnya tergoda atau tidak. Oke. Okay. Sudah cukup puas Ibu KKI? 90 deh. 90. Enggak ada. Ya. 80. Iya, yang ini dong. Oke, okay. Keluarga menurut aku yang utama segalanya dalam hal untuk tempat bercerita atau mendengarkan keluh kesah, lalu jika terjadi apa-apa keluarga Pantes bau sangit. 90 nih. 90.
Yeay, makasih. Iya, dia ada yang menang. Oh, emang lu punya yang menang. Enggak, ya dia apa? Nyamain yang ini. Oh, ini berarti yang menang ya. Iya. Gugur ya. Terus kamu, yaudah kalian berdua aku kasih tantangan lagi deh, pertanyaan lagi deh yang cek dulu biar ada momennya gitu. Coba kalau terakhir deh dari aku. Iya, yaudah. Siapa yang kuat gendong KKI? Iya. Mantap. Ya, ayo. Tenang, bobot aku baru sedikit kok. Bobot aku sedikit, cuma 55 kg. Ya, bobot aku cuma sedikit, cuma 55 kg. Jadi kalau misalnya dia menggendong aku masih kuat kok. Karena bobot aku 55 kg. Oke, ayo. Paham. Siap? Siapa duluan? Kamu boleh gendong duluan. Nah, terserah. Gendongnya gimana? Di belakang? Belakang atau gimana? Terserah. Ayo. Lu kalau gendong, nih, ceritanya katanya kayak jatuh. Oh iya. Di jalan gitu. Aduh. Tahan dulu. Nih, jatuh dulu. Enggak sadar, enggak sadar. Oke, sadar. Enggak sadar. Dari beli terus kalah, terus jatuh gitu. Kembali. Kembali. Ayo benar. Salah. Ya kayak orang terus. Pulang dari jauh. Oke. Jalan kelelahan terus pingsan pepek. Diri ini. Udah diri duluan. Lu gendong aku mana sih? Iya. Gimana? Gendong apa diriin? Iya gendong lah. Di sini. Ayo. Di mana gendong? Nah ini. Oh. Oke. Okay. Nah ini enak nih. Ayo. Ya kuat dia. Ya. Enak juga ya. Di gendong. Lu gimana sih dong kan di gendong cowok ganteng? Coba kamu. Iya. Jatuh dulu. Ya saya jatuh lagi dan tuh ya udah nih udah jatuh. Ya bener. Oh, harus acting dong, acting. Yuk, 3, 2, 1 action. Jatuh. Kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Ya udah. Iya. Kamu nggak apa-apa. Ya. Dasar lu yo. Siapa sih ini Tio? Yo. Udah ya. Oke. Gak kuat. Kak, ini sumpah nih gak kuat beneran. Hah? Gak kuat beneran. Masa? Gak kuat tuh. Gak kuat, gak bisa. Hah? Bener, gak bisa. Masa sih? Gak bisa. Enak loh. Gak kuat aku beneran. Aku gak kuat. Jadi pemenangnya ya udah itu deh. Saya sudah lihat dari tadi soalnya. Ayo, sekarang handphone kamu mana? Handphone kamu mana? Iya, HP. Ayo, foto terus post di Instagram Majale. Ya. Sini. Tuhan tolong aku, katakan pada. Oke, cuma di channel ini loh. Ada teknik up. Oke, sampai ketemu di video berikutnya guys. Bye. Cie, nonton sampai habis ya. Makasih ya. Jangan lupa follow Instagram aku di sini dan nonton video lainnya di sini.